Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَأَنْعِمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ingat kalau hormati ibu-ibu para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan taufik dan karunia-Nya sehingga tetap berusaha untuk istiqomah di dalam menuntut ilmu, terutama ilmu tarbiyah, ilmu parenting yang menjadi bekal kita di dalam mendidik buah hati tercinta kita. Karena anak merupakan dambaan impian dan cita-cita orang tua. Bagaimana anak itu kelak bisa mengangkat derajat orang tua di surga. Sehingga agar tujuan ataupun cita-cita ini bisa diraih, maka perlu ilmu. Perlu ilmu yang banyak, perlu kesabaran, dan juga tentunya istiqomah di dalam mendidik anak. Karena sebagian orang ada yang tidak istiqomah di dalam mendidik anak. Awalnya semangat, namun ketika tidak melihat hasilnya atau mungkin belum melihat hasil dari tarbiyah tersebut, kemudian akhirnya berputus asa. Akhirnya berputus asa, kemudian tidak semangat di dalam mendidik putra-putrinya. Sehingga para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa terus memotivasi dan mengingatkan kita ketika kita merasa penat, lelah di dalam mendidik anak, yang akan menguatkan adalah dengan terus berusaha istiqomah. Istiqomah di dalam menuntut ilmu. Karena istiqomah di dalam menuntut ilmu itu akan dengan izin Allah menjadikan seseorang istiqomah di dalam beribadah, istiqomah di dalam beramal, dan tentunya yang diharapkan adalah istiqomah di dalam mendidik anak. Kita masih dalam pembahasan untaian nasihat Luqman Al-Hakim kepada buah hatinya, yang pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang pentingnya menanamkan sholat, mendidik dan melatih anak untuk sholat sejak dini. Ya bunayya aqimis sholat, wahai anakku dirikanlah sholat. Menunjukkan bahwasannya porsi perhatian besar orang tua
di dalam mendidik anak adalah memperhatikan sholatnya dan tidak bosan-bosannya orang tua itu untuk senantiasa menyuruh anak sholat. Orang tua tidak henti-hentinya mengingatkan anak untuk sholat. Kalau anak itu menunda-nunda sholat, maka terus kita ingatkan, nak ayo sholat, mainnya nanti. Ayo pokoknya sholat dulu. Nanti kalau sholat sudah selesai, silahkan dilanjutkan kembali. Kalau orang tua berhasil bisa mendidik anak sholat dengan baik, maka ini akan memberikan pengaruh yang besar terhadap kejiwaan anak, terhadap ibadah anak, terhadap akhlak anak, dan seterusnya. Sehingga keberhasilan orang tua di dalam mendidik anaknya untuk menegakkan sholat ini menjadi kunci. Kunci sukses, kunci keberhasilan untuk perkara-perkara yang lainnya. Hal-hal nilai-nilai tarbiyah yang lainnya itu akan mengikut. Karena kita yakin dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa? Awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali yang Allah akan hisab di hari kiamat adalah sholat. Jadi in soluhat solahat sa'iru amalihi, soluhat sa'iru amalihi. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Jadi kalau anak itu sholatnya baik, semuanya akan baik. Wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Sebaliknya napa? Kalau sholat anak itu buruk, maka semuanya akan buruk. Sehingga ini penting sekali bagaimana menanamkan sholat ini pada diri anak sejak dini. Dan ibu-ibu rahimakunallah, bulan Ramadan nanti adalah kesempatan bagi kita untuk menanamkan pada diri anak kecintaan terhadap sholat. Bagaimana anak itu bisa disiplin dalam menjalankan sholat lima waktu selama bulan Ramadan. Terlebih lagi ketika anak itu bisa tertib, bisa disiplin ketika sholat taraweh. Nih. Ini juga PR kita bersama, bagaimana anak itu cinta dengan sholat, bisa menikmati sholat taraweh. Bagaimana anak tidak gojek ketika sholat. Nih. Maka ini adalah PR tugas kita bersama untuk menanamkan kecintaan pada diri anak ya. Cinta terhadap sholat. Nah nanti kesempatan bagaimana anak itu senang ketika sholat taraweh. Wa'mur bil ma'ruf. Dan faedah tarbiyah dalam surat Luqman ayat ini, ayat yang ketiga, yang ke-17, bahwasannya bagaimana anak itu sejak kecil memiliki jiwa amar ma'ruf nahi munkar. Seorang kakak ketika melihat adiknya melakukan sesuatu yang tidak pas, maka kakak bisa menegur. Bagaimana kakak tersebut memiliki kepedulian sehingga ketika melihat sesuatu yang tidak pas pada adiknya bisa ditegur dengan baik, dengan lemah lembut. Dan kita lihat anak kecil itu sejak kecil itu terkadang kita lihat betapa kritis anak itu. Ketika dia melihat sesuatu yang enggak pas pada orang tua pun anak juga negur. Kenapa Umi kok seperti itu?
Umi kok makannya sambil berdiri? Nih, Umi kenapa makan tidak baca basmalah, lupa ya? Umi kenapa kok tidak cuci tangan? Umi kenapa marah-marah? La taqdab walakal jannah. Anak kecil itu terkadang kritis ketika melihat apa? Melihat orang tuanya melakukan sesuatu yang tidak pas. Bahkan anak kecil melihat adiknya melakukan sesuatu yang tidak pas juga ditegur. Namun terkadang menegurnya mungkin agak keras. Dan terkadang kita membela sang adik dengan alasan enggak apa-apa kak, kan masih kecil, kan belum paham. Nih, yang penting kita ketika seperti itu berusaha untuk bijak, bagaimana bisa memahamkan kepada kakak dan adiknya. Jadi melatih anak punya jiwa amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf berarti gimana sang kakak itu ngajak adiknya itu apa? Berbuat baik. Dek, adik, ayo baca buku. Insya Allah. Dek, ayo sholat yuk. Nih. Dek, ayo main kan. Biasanya kalau ngajak kan main bareng nih. Jadi apa? Ngajak dalam kebaikan. Dek, ayo baca Iqra, baca Al-Quran. Sehingga ibu-ibu yang dihormati Allah, kesuksesan di dalam mendidik anak-anak itu sangat dipengaruhi ya. Pengaruh besarnya adalah ketika seseorang berhasil mendidik anak yang pertama, jadi nggak apa-apa berletih-letih, bercapek-capek, berlelah-lelah dalam mendidik anak pertama, harapannya adalah semoga ketika mendidik anak yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu bisa apa? Lebih mudah. Karena keberhasilan mendidik anak yang pertama akan membantu kita di dalam mendidik adik-adiknya. Nih. Sebaliknya, kegagalan di dalam mendidik anak pertama ini akan berakibat pada anak yang kedua, yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Ibaratnya ini kita anak pertama itu ibaratnya mendidik yang nanti akan jadi contoh bagi adik-adiknya. Ya. Jadi apa? Jadi uswah, suri teladan. Sehingga kalau anak pertama maka kita fokus ya, fokus perhatian bagaimana nanti bisa amar ma'ruf ya kepada adik-adiknya, mengajak adik-adiknya berbuat baik. Nih, dan adik itu biasanya manut kepada kakaknya. Nih, sehingga ya ini penting sangat bagaimana seseorang itu tidak mengapa berletih-letih dalam mendidik anak yang pertama. Harapannya nanti anak yang kedua, tiga, dan seterusnya itu lebih mudah. Juga kita lihat karakter sang kakak itu ketika apa punya jiwa amar ma'ruf nahi munkar, ya, maka apa ketika melihat sesuatu yang tidak pas pada diri adiknya biasanya langsung laporan kepada orang tua. Adik seperti ini Umi. Nah, sehingga apa? Ini yang apa yang penting nih untuk kita pahami. Sehingga sebagian orang ada yang mengatakan jadi anak pertama itu enak banget. Mereka enten yang jadi barep ibu-ibu. Nih, jadi anak pertama enak mboten, Bu? Enak nggih. Enak jadi anak pertama atau ragil, Bu?
Atau tengah-tengah? Tengah-tengah ini? Sama, Bu, saya ingin tengah-tengah. Okay. Jadi anak pertama itu enggak punya mas, enggak punya mbak. Dan jadi anak pertama itu harus siap sering ngalah. Okay. Sering ngalah. Sehingga kadang anak pertama itu protes. Kenapa saya terus yang harus ngalah? Okay. Kenapa saya terus yang sering ngalah gitu? Padahal adik yang salah. Padahal adik yang sering ngerebut mainan gitu nih. Rebut mainan, kakaknya megang apa diminta. Nih, berarti seorang kakak itu harus nih apa? Berjiwa besar. Dalam artian harus apa? Dawa ususe, nih. Harus banyak-banyak bersabar. Sehingga di sini wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Kita lihat bagaimana Luqman al-Hakim mendidik anak untuk bersabar. Bersabar atas apa yang menimpanya. Nih. Dan ini juga penting bagi kita bagaimana bisa melatih anak itu punya kesabaran. Wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita bisa melatih anak itu bersabar ketika tertimpa sakit? Ketika sedang sakit, bagaimana anak itu bisa bersabar? Dengan kita ingatkan akan janji Allah, pahala yang besar. Ketika seseorang itu bisa bersabar. Sabar ya nak, nanti kalau sabar Allah akan sayang, Allah akan beri pahala. Enggak usah mengeluh, enggak usah menangis. Tapi apa? Berdoa saja. Ayo berdoa. Gimana doanya? Bisa kita ajarkan yang mudah-mudah saja. Ya Allah, sembuhkan aku. Ketika anak, ya Allah, sembuhkan aku. Dan Masya Allah, ada tipe-tipe anak itu yang kalau sakit itu kuat. Sakit itu Masya Allah masih kuat. Ketika panas tinggi, itu enggak ngeluh. Masih mainan terus. Mainan ini, mainan itu. Jadi ada tipe anak itu yang kalau sakit enggak dirasa. Mainan terus nih. Padahal nih, kalau dicek pakai termometer, panas. Tapi ada tipe anak yang ringkih. Nih, sedikit panas itu langsung lemes, lesu. Enggak mau makan, enggak mau main. Nangis terus, sering ringkih, rewel. Memang tipe anak, sifat karakter anak itu berbeda-beda. Yang penting ketika anak sakit, ya kita kuatkan. Gak apa-apa, cuma sebentar, insya Allah besok sembuh. La ba'sa, syafaqallah. Dan ini melatih atas apa yang bersabar, atas apa yang menimpa pada diri anak. Melatih kesabaran, mendidik anak sabar ketika sakit. Nah ini tugas kita, menguatkan bagaimana anak itu ketika sakit. Bahkan kita saja, orang dewasa butuh berlatih sabar ketika sedang sakit dan tidak banyak mengeluh. Terus contoh lain, wasbir 'ala ma asabak. Melatih anak bersabar ketika mainannya hilang, ketika mainannya rusak. Maka
bagaimana kita tanamkan sabar ketika mainannya dirusak oleh adik? Bagaimana kita bisa melatih untuk bersabar dan tidak marah? Nih, dengan memberikan pengertian, kan adik nggak paham kak. Contohnya nih, adik kan tidak paham, dia nggak sengaja merusak mainanmu. Nggak apa-apa, besok insya Allah ibu ganti. Nih, atau dengan kalimat-kalimat yang lainnya yang itu bisa menghilangkan, bisa menghibur kesedihan anak. Anak itu nih, ibu-ibu yang dihormati Allah, kalau mainannya, mainan kesukaannya rusak, mainan kesukaannya hilang, itu sedih banget. Karena nih, namanya anak-anak, wajar ketika apa? Ketika mainannya rusak atau hilang, itu sedih banget. Karena anak-anak. Seperti itulah orang yang hidup di dunia ini. Seseorang yang hidup di dunia ini, kita ketahui bahwasanya apa? Dunia itu adalah laibun, walahun. Dunia itu adalah mainan dan senda gurau. Dunia itu mainan. Sehingga ketika seseorang, ketika mainannya, mainan dunia berupa apa? Kehilangan dunianya, kehilangan hartanya, kemudian dia larut dalam kesedihan, wis getune pol nggih, getune pol. Berarti orang yang ketika dunia itu luput darinya, terus dia itu sedihnya keterlaluan nggih, maksudipun adalah terlalu bersedih nggih, bahkan berputus asa. Ini berarti napa? Keimanannya belum dewasa. Imannya belum dewasa, imannya masih anak-anak. Orang yang imannya sudah dewasa itu apa? Meyakini kalau dunia itu mainan. Nih, anak kecil kalau mainannya hilang atau rusak itu bersedih, berlarut-larut dalam kesedihan. Orang dewasa kalau kehilangan dunia, kehilangan hartanya dan berputus asa, berlarut-larut dalam kesedihan, berarti orang dewasa tersebut imannya masih kanak-kanak. Imannya belum belum dewasa. Likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kita lihat nih, ma asabakum min musibatin illa biidnillah. Bahwasanya apa yang menimpa seseorang itu terjadi adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini ayat yang luar biasa. Nih, bagaimana ayat yang luar biasa mengingatkan seseorang tentang apa? Tentang hakikat dunia. Nih, dunia yang merupakan mainan. Coba nanti dibuka surat Al-Hadid nih, ayat ke-22. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab
illa fi kitabi min qabli an nabra'aha. Ayat yang masya Allah menjadikan seseorang itu dewasa keimanannya. Ma asaba min musibatin fil ardi. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di muka bumi. Wala fi anfusikum. Dan tidak pula yang menimpa dirimu sendiri. Illa fi kitabin. Melainkan apa? Telah tertulis dalam kitab. Telah tertulis dalam lauhul mahfud. Jadi musibah apa saja yang menimpa seseorang niku sampun tertulis, sudah ditakdirkan di lauhul mahfud sana. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Niki napa Bu? Beriman kepada takdir. Bahwasannya mengimani apa saja yang menimpa seseorang itu sudah tertulis di lauhul mahfud sana. Apa tujuannya? Likai la ta'saw ala ma fatakum. Agar kamu tidak terlalu berduka cita. Agar kamu tidak bersedih. Agar kamu tidak berputus asa. Apa yang luput darimu? Nih Ibu, kalau ada yang luput dari kita, ada yang hilang milik kita, maka jangan terlalu bersedih hati. Jangan berputus asa. Karena hilangnya sesuatu itu sudah tertulis di lauhul mahfud sana. Likai la ta'saw ala ma fatakum. Agar kamu tidak berduka cita terhadap apa yang luput darimu. Gimpun, kalau seandainya HP kesayangannya jatuh, mau gimana lagi? Pun pernah dereng Bu kehilangan HP? Sampun? Sami, kalau nggak sampun. Tapi nggak putus asa. Ya putus asa. Kenapa enggak putus asa nih pun dibeli terus Bu. Dibel terus. Minta suruh teman dibel terus. Akhirnya napa? Alhamdulillah karena dibel terus ketahuan penjual nasi goreng. Akhirnya diambil di dekat jalan. Kalau enggak, walau alam kalau enggak dibel terus barangkali enggak tahu napa? Kalau ada HP. Karena kan nadanya silent ya, tapi kan ada bergetarnya ngata nih. Jadi karena apa dibel terus akhirnya ketahuan diambil. Ketika diambil ternyata orangnya baik. Balik telepon suruh ngambil HP-nya, Bu. Bukan bablas sih. Nah, kalau HP hilang ya repot ya, banyak data-data penting. Nih. Likai la ta'saw ala ma fatakum. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua Bu, nih. Wa la tafrahu bima atakum. Nah ini. Jadi apa saja yang menimpa seseorang,
Seseorang itu mendapatkan apa saja, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfudz sana, agar jangan bersedih apa yang luput dan jangan terlalu gembira. Jangan terlalu gembira yang melampaui batas, yang menyebabkan sombong dan bangga diri. Wala tafrahu bima atakum. Jadi kalau seseorang itu punya sesuatu yang wah, jangan sampai terlalu gembira, maksudnya apa? Bersikap sombong. Nih. Buat apa disombongkan? Itu sudah tertulis di Lauhul Mahfudz sana. Allah lah yang memberi kemudahan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong. Ini sehingga dunia itu adalah mainan. Orang yang sudah dewasa keimanannya, maka jangan seperti kanak-kanak. Ini yang menjadikan kehilangan sesuatu seolah-olah ya dunia itu runtuh. Ya, yang menjadikan dia putus asa. Ini jadi intinya adalah bagaimana melatih anak itu untuk bersabar. Dan tentunya untuk menanamkan kesabaran pada diri anak, kita sebagai orang tua ya harus sabar terlebih dahulu. Kalau orang tua tidak punya kesabaran, maka bagaimana bisa menanamkan kesabaran pada diri anak? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya, orang yang tidak memiliki itu enggak bisa memberi. Apa yang bisa ia berikan sedangkan dia tidak memiliki? Sehingga orang tua pun harus punya kesabaran yang ekstra. Karena ibu-ibu para ummahat yang dirahmati Allah, merawat, mendidik anak itu membutuhkan bergunung-gunung kesabaran. Masya Allah, bergunung-gunung kesabaran. Terutama kalau kita punya anak kecil dari pagi sampai malam kita harus menghadapi tingkah pola anak yang tidak ada habisnya. Ada anak, kalau kepunya anak kecil itu kadang enggak mau turun dari gendongan, kadang sering bertengkar dengan adiknya. Apalagi masa-masa toilet training sering kebobolan. Kalau anak-anak ngompol di karpet atau di kasur, biasanya pun dimarahi enggak? Tuh. Toilet trainingnya gagal kan ya. Nah, kok ngompol di sini gimana Untung anaknya enggak apa Bu, untung anaknya diem saja. Gimana kalau jadinya anaknya malah bantah gini? Bu, Arab Badui saja kencing di masjid enggak dimari Rasulullah loh. Nah, saya anak kecil kebelet kencing kok dimarahi. Gimana Bu kalau seandainya anak kecil anak kecil pinter terus kemudian itu Arab Badui kencing di masjid enggak dimarahin, kok saya dimarahin? Memang ada kadang ada perasaan anyel, gimana sih pipis enggak bilang-bilang akhirnya pipis di mana? Pipis di karpet, belum nanti nyucinya, jemurnya akhirnya kadang sering marah. Terutama anak kecil sering numpahkan makanan, sering numpahkan minuman, sering numpahkan susu. Yang butuh ekstra kesabaran.
apalagi anak yang baru masa-masanya tantrum, ya, masa-masanya gampang nangis. Terlebih lagi ketika anak enggak mau makan, nggih, merengek, minta jajan. Maka apa? Maka butuh kesabaran yang ekstra. Terlebih namanya ibu-ibu, nggih. Ibu-ibu itu nggih padahal sudah lelah, pekerjaan rumah ibu-ibu itu enggak ada habisnya. Nggih, enggak kunjung habisnya, nggih. Terus ada lagi. Sehingga ketika mungkin emosi sudah memuncak hingga sampai ke ubun-ubun nih, sampai kepala serasa mau apa bu? Ampun mau pecah nih, mau pecah. Das, kemudian dada terasa sesak. Maka segera apa? Segera ke rumah sakit nih. Boten nih. Segera istighfar. Jadi saat itu ketika merasa emosi sudah memuncak, yang kita butuhkan adalah kejernihan berpikir, bukan amarah, bukan emosi yang menguasai kita. Karena apa? Karena ini adalah anak itu ujian bagi orang tuanya. Jika mampu bersabar, maka akan melihat balasan yang tidak terhingga dari Allah Ta'ala. Kelak akan memperoleh buah kesabaran yang manis bagaikan madu. Jadi memang investasi anak itu yang nanti diharapkan bisa mengangkat derajat orang tua di surga. Sehingga butuh kesabaran, kesabaran dalam mengajarkan kebaikan kepada anak, melatih membiasakan yang baik, sabar menjawab pertanyaan anak, sabar menjadi pendengar yang baik, sabar ketika emosi memuncak, sabar ketika ikhtiar usaha kita dalam mendidik anak mungkin belum menunjukkan hasil yang maksimal. Intinya dalam mendidik anak niku penuh dengan ujian. Penuh dengan ujian sehingga kita terus berlatih bersabar. Terus berlatih bersabar dan menguatkan apa? Kesabaran. Berikutnya. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Ayat yang berikutnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-18. Wa la tus'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Ini Masya Allah pelajaran nilai tarbiyah yang sangat berharga nih, Masya Allah. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. وَلَا تُصَعِرْ, jangan kamu memalingkan. تُصَعِرْ, jangan kamu malingkan. Khodaka, jangan kamu memalingkan mukamu, wajahmu, linnasi, dari manusia. Maksudnya apa bu?
Jangan kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Ampun melengos. Nah, jangan kamu memalingkan mukamu dari manusia. Kalau orang sombong kan biasanya pun memalingkan muka. Melengos. Jadi dalam ayat ini Luqman Al-Hakim menanamkan nilai-nilai akhlak mulia. Di antaranya adalah jangan suka memalingkan muka. Ayo jangan melengos. Ketemu orang kok jangan sombong, jangan memalingkan muka, jangan buang muka. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Ayo nak, kalau jalan jangan angkuh. Karena beda nih jalannya orang yang rendah hati dengan jalannya orang yang sombong, yang angkuh. Nah, jangan berjalan di muka bumi dengan kesombongan, dengan angkuh. Ini menanamkan adab berjalan kepada anak. Kalau berjalan itu yang rendah hati. Berjalan itu jangan angkuh, jangan sombong. Kenapa? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, kalau berjalan jangan sombong. Allah itu enggak suka sama orang yang sombong. Allah tidak suka dengan orang yang membanggakan dirinya. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan mukhtal. Mukhtal itu artinya atasipun apa? Kagum terhadap dirinya sendiri. Sebagian orang ketika berjalan itu apa bu? Kagum terhadap dirinya sendiri. Kagum terhadap kegagahannya. Kagum terhadap ketampanannya, kecantikannya. Jadi mukhtal artinya kagum terhadap diri sendiri. Kalau Qarun nggih kagum terhadap hartanya. Orang yang sering sombong, yang kagum-kagum seperti ini terhadap dirinya, itu biasanya Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Seperti apa? Seperti Qarun. Qarun yang berjalan dengan penuh kesombongan sehingga menyombongkan hartanya, Allah tenggelamkan Qarun bersama seluruh hartanya. Dalam hadis juga disebutkan ada seseorang yang berjalan memakai pakaiannya dengan penuh kesombongan, Allah benamkan ke dalam bumi terus sampai hari kiamat. Ada orang yang keluar rumah dengan berjalan penuh kesombongan, Allah benamkan ke dalam bumi terus sampai hari kiamat. Ini balasan orang yang sombong. Nah, di dalam ayat ini, ibu-ibu yang dihormati Allah, bagaimana nasihat Luqman agar apa? Melatih anak itu punya sifat tawadhu. Ini penting. Bagaimana melatih anak punya sifat rendah hati?
punya sifat rendah hati dan tidak sombong. Nah, ini penting sangat. Karena apa? Karena jangan sampai nih seseorang itu tidak disadari menanamkan benih-benih kesombongan pada diri anak. Terkadang apa? Terkadang nih ketika memuji anak jangan terlalu berlebihan. Karena terkadang anak, aku bisa kan? Aku bisa, aku hebat. Terkadang kita juga, wah hebat ini anak Umi, anak Ibu. Kita berikan apresiasi, boleh. Yang penting tidak berlebihan sehingga menjadikan anak itu sombong. Jadi ketika mengatakan, aku bisa kan? Bisa kita ingatkan. Iya, kamu bisa kan? Siapa yang membantu? Hayo, siapa yang memudahkan? Allah yang ngasih kemudahan. Umi, Umi, aku pinter kan? Aku kan dapat nilai 100, dapat nilai A semua. Masya Allah, anak Umi pinter. Siapa yang ngasih kemudahan, nak? Siapa yang memudahkan? Allah. Jadi jangan lupa, kita kaitkan terus, kita kaitkan ya hubungan antara anak dengan Allah. Bahkan ketika nanti mau anak mau ujian, nah nanti kalau mau ujian jangan lupa ya berdoa, minta kemudahan kepada Allah. Jangan lupa minta pertolongan. Sehingga ketika anak itu berhasil, anak mendapatkan nilai yang bagus, dia tetap ingat siapa anak yang ngasih kemudahan, siapa yang ngasih pertolongan, Allah. Nah, ini penting sekali ketika anak itu berhasil, dapat nilai baik, kita tanamkan apa? Rasa rendah hati. Jangan sampai sombong sehingga apa merasa lebih baik dari temannya. Nah, ini penting sekali. Karena dalam ayat ayat yang setelahnya masih ada hubungannya, ketika tadi wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Jangan memalingkan muka karena sombong dan jangan berjalan dengan penuh kesombongan. Berarti berjalan yang benar bagaimana? Berjalan dengan penuh rendah hati bagaimana? Waqsid fi masyik. وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَخْضُدْ مِنْ صَوْتِكَ وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ. Nah, sederhanalah kamu dalam berjalan. Ini. Jadi kalau berjalan itu apa? Sederhana saja. Tidak perlu dibuat-buat. Bagaimana menanamkan adab di dalam berjalan. Waghdud min sautik. Dan lunakkanlah suaramu. Kalau bicara pelan-pelan. Jangan suka teriak-teriak. Kenapa Bu? Inna ankarul aswati la sautul hamir. Karena sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Suara keledai kalau sedang meringkik itu memekakkan telinga. Memekakkan telinga enggak enak.
Jadi kalau bersuara jangan seperti keledai. Seburuk-buruk suara adalah suara keledai, bukan kedelai nih, keledai. Kadang kebolak-balik nih. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam ayat ini jelas nih, waqsid fi masyik. Sederhanalah dalam berjalan. Syekh Muhammad bin Saleh rahimahullah, bin Saleh Utsaimin rahimahullah pernah menjelaskan maksud dari berjalan itu sederhana, pertengahan. Maksudnya adalah bersikap pertengahan dalam segala hal, termasuk saat berjalan. Nah, sikap pertengahan dalam berjalan adalah tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Ibu-ibu biasanipun napa putra-putri jenengan iku nek menawi berjalan cepet napa lambat? Lambat nggih. Ibu sudah sampai sana, anaknya masih ketinggalan jauh. Atau kalau lari, Bu, malah lari. Nih. Ada anak itu kalau jatuh leng kentruk gitu nih. Kayak belum makan gitu nih. Atau kalau jalan niku napa toleh kanan toleh kiri jadi enggak nyampe-nyampe. Jadi napa, Bu? Sikap pertengahan di dalam berjalan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Sikap pertengahan ini yang diterapkan di dalam segala hal. Sehingga di antara doa Nabi ini, doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan adalah wa as'alukal qasda fil ghina wal faqr. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar bisa melaksanakan sikap pertengahan, agar bisa pertengahan ini itu sederhana dalam keadaan kaya atau miskin. Jadi dalam keadaan kaya dan miskin tetap bisa bersikap sederhana, bisa pertengahan. Sebagaimana Allah memuji ibadur rahman walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Di antara sifat ibadur rahman adalah orang-orang yang apabila berinfak membelanjakan harta tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Wa kana baina dzalika qawama. Akan tetapi napa? Di tengah-tengah, berada di tengah-tengah, sederhana, tidak berlebihan dan tidak terlalu kikir. Al-Imam Ibnu Katsir juga menafsirkan ayat ini nih, maksudnya kalau berjalan itu sikap pertengahan, jangan terlalu lambat seperti orang malas, dan jangan pula terlalu cepat seperti orang yang tergesa-gesa. Tapi bersikap adillah, bersikap pertengahanlah dalam berjalan, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Niki napa? Menanamkan pada diri anak adab dalam berjalan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di juga menafsirkan ayat ini. Maksudnya adalah berjalanlah dengan penuh tawadhu, penuh kerendahan hati, dan bersikap tenang. Jadi maksudnya adalah berjalanlah dengan tawadhu dan bersikap tenang.
Jangan bersikap sombong, jangan takabur, dan jangan pula berjalan seperti orang yang malas. Jadi seorang mukmin itu harus punya sikap tawadhu ketika berjalan. Jangan berjalannya kayak napa? Kayak napa, Bu? Gadut kocok, nggih. Karena sikap tawadhu inilah yang akan menjadikan seseorang itu mulia. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidaklah seseorang itu tawadhu karena Allah, maka Allah akan apa? Allah akan meninggikannya. Allah akan meninggikannya. Jadi kalau orang tawadhu itu Allah akan angkat derajatnya. Berbeda dengan orang yang sombong, yang angkuh, Allah akan hinakan dia. Allah akan merendahkannya. Nah, sehingga di sini nggih Luqman Al-Hakim mulai napa? Menanamkan akhlak mulia. Ibu-ibu yang dihormati Allah, tentunya kita semua senang dan bahagia nggih ketika mendapati seorang anak yang masya Allah lembut tutur katanya, sopan perilakunya. Pasti kita akan menerka bahwasanya anak ini terdidik dengan baik. Anak ini dapat apa bimbingan akhlak yang bagus. Sehingga apa? Sehingga bisa kita pahami bahwasanya menghiasi masa kanak-kanak dengan akhlak mulia itu akan bisa membekas pada diri anak sampai dewasa kelak. Kita saja senang kalau bertemu dengan anak yang sopan, lembut tutur katanya, menyenangkan akhlaknya, tabiatnya. Anak yang berakhlak seperti ini tentunya apa? Akan membuat senang siapapun yang berjumpa dengannya. Dan kita tentunya ingin anak kita menjadi anak yang berakhlak mulia. Sehingga dalam tarbiyah jangan sampai dikesampingkan berkaitan dengan akhlak ini. Jangan dipandang sebelah mata. Karena perkara akhlak adalah perkara yang sangat fundamental, sangat apa? Asasi, sangat pokok. Coba kita bayangkan nih, kita renungkan. Untuk apa anak itu mungkin cerdas akalnya, pinter, punya banyak keterampilan, tapi sayang akhlaknya buruk. Tentunya ini yang tidak diharapkan. Dan sekarang ini justru pendidikan akhlak yang nyaris hilang dari lembaga-lembaga kita. Pendidikan akhlak seolah-olah hilang ditelan bumi. Pendidikan akhlak sekarang ini bukan lagi prioritas. Karena mungkin akhlak nggak diujikan nasional. Mungkin yang dinilai hanya apa? Nilai rapot. Dan dianggap berakhlak mulia itu bukan prestasi. Sehingga dipandang sebelah mata akhlak itu. Ini sangat disayangkan. Ada nggak sekolah yang menjadikan pendidikan akhlak ini sebagai mungkin ekstrakurikuler nggih. Padahal kan masya Allah
ketika bu guru ditanya nggih, bu guru jenengan lebih suka anak yang pinternya pas-pasan nggih, sedang-sedang saja nggak pinter banget, keterampilannya juga pas-pasan tapi akhlaknya baik, atau anak yang pinter cerdas keterampilannya banyak tapi akhlaknya buruk? Pasti bu guru pilih yang mana? Yang akhlaknya baik meskipun pinternya niku napa? Sedang-sedang saja. Keterampilannya juga sedang-sedang saja, tapi masya Allah akhlaknya itu nyenengke, menyenangkan hati. Kita sebagai orang tua juga gitu, nak. Ibu itu enggak nuntut kamu harus ranking 1 terus, enggak. Yang penting kamu itu ibadahnya baik, akhlaknya baik, jadi anak soleh. Ya syukur-syukur ngene apa? Anak soleh terus pinter, terus keterampilannya masya Allah. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, di sini napa? Dalam ayat ini Luqman Al-Hakim juga napa? Menjelaskan adab ketika berbicara. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, "Waqdud min sautik," rendahkanlah suaramu nak. "Inna ankaral aswati la sautul hamir," sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ini, makna ayat ini adalah larangan melampaui batas dalam berbicara. Jangan berbicara terlalu keras, terutama dalam hal yang tidak bermanfaat. Sehingga dalam ayat ini dijelaskan apa? Sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Imam Mujahid rahimahullah pernah mengatakan sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Barang siapa yang berbicara dengan suara keras, sering bentak-bentak, sering marah-marah, maka ia mirip dengan keledai dalam hal mengeraskan suara. Suara yang seperti ini dibenci oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena disebutkan adanya keserupaan, keserupaan dengan suara keledai tadi ini, menunjukkan akan keharamannya, terlarangnya bersuara keras, dan tercelanya perbuatan semacam itu. Sebagaimana ya, kalau dalam sebuah hadis kan Nabi pernah memisalkan laisalana masalus sau, tidak ada bagi kami permisalan yang jelek daripada apa? Alladhi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qai'ihi. Jadi Bu, orang yang menarik kembali pemberiannya, orang yang menarik kembali pemberiannya adalah seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya. Jadi kalau kita ngasih sesuatu kepada orang kok di napa? Dijaluk meleh. Pun pernah dereng Bu, diberi sesuatu terus diminta lagi. Ya kita kasihkan mboten. Sudah dikasihkan kok diminta lagi niku pripun? Itu permisalannya seperti napa? Anjing yang menjilat kembali napa? Muntahannya. Menunjukkan apa?
nggak boleh mengambil kembali larangan, larangan mengambil kembali apa pemberian, ini terlarang. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kesimpulannya pun apa? Syekh Abdurrahman bin Sa' Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, merendahkan suara adalah termasuk adab dalam berbicara kepada manusia. Dan adab ketika berbicara kepada Allah, doa niku mboten perlu teriak-teriak. Allah Maha mendengar. Kenapa kok teriak-teriak ketika berdoa? Nggih. Jadi apalagi kalau anak itu nggih, kita latih kalau bicara sama orang tua itu jangan keras-keras. Nggih, jangan bentak-bentak. Kalau minta tolong yang bagus, dengan suara yang rendah, suara yang lembut. Karena suara keledai adalah suara yang jelek, bahkan suara yang menakutkan. Nih, seandainya mengeraskan suara, kata beliau, seandainya mengeraskan suara dianggap ada faedahnya, dianggap ada manfaatnya, tentu tidak disebutkan secara khusus dengan apa mirip suara keledai yang sudah diketahui hinanya dan bodohnya hewan tersebut. Sehingga Bapak Ibu-ibu, kesimpulan kita, kajian kita di siang hari ini, faedahnya adalah menanamkan akhlak mulia dalam diri anak. Nggih, seseorang itu hendaknya berjalan dengan sikap pertengahan, tidak terlalu tergesa-gesa dan tidak terlalu lambat seperti orang malas, karena itu keduanya tercela. Namun ingat nih, kita ingat tetap diperbolehkan. Jadi diperbolehkan dalam kondisi tertentu yang memang dibutuhkan untuk berjalan cepat. Ada anak nangis di rumah nggih, enggak apa-apa. Lari jalan cepat. Napa malih? Ada anak mau nyemplung kemana, Bu? Nyemplung ke sungai ya, lari. Nggih. Dan tidak sepantasnya setiap insan itu berjalan cepat. Dan jangan pula berjalan terlalu lambat nih, sehingga maka di sini yang penting bersikap pertengahan, sederhana dan tidak melampaui batas. Bahkan ketika sudah iqomat pun kan enggak boleh tergesa-gesa nih. Idza sami'tum mul iqamah. Nah ini bapak-bapak niku napa? Kalau kalian mendengar iqamah, famsu ila shalah, maka segeralah menuju salat. Wa alaikum bisakinah wal waqar. Nih, sudah iqamat saja hendaknya dalam kondisi tetap tenang dan apa? Tenang dan berwibawa, pelan ketika apa? Ketika berjalan, tetap tenang, enggak tergesa-gesa apa ke masjid. Karena nanti kalau tergesa-gesa biasanya enggak khusyuk. Nggih. Nanti apa ngos-ngosan. Wala tusri'u, dan jangan tergesa-gesa. Jadi napa? Hendaknya setiap manusia niku napa? Setiap orang merendahkan suaranya. Kita ingat firman Allah, waqdud min sautik, dan rendahkanlah suaramu. Jadi kesimpulannya pun apa, Bu? Bagaimana kiat? Bagaimana kiat kita mendidik anak tanpa teriakan? Niki PR bersama. Bagaimana mendidik anak tanpa teriakan? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ngaten nggih, jadi ini yang bisa kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah nanti puasa melebet, mboten?
Nek tahun ini melebut betul? Masuk nggih? Nggih, berarti masuk nggih. Masuk seperti biasa insyaallah mangke bulan puasa nggih. Nggih, nanti insyaallah nanti untuk materi berikutnya insyaallah kita infokan nanti di grup WA. Nggih, sebelum kita akhiri ada pertanyaan mboten? Nggih, monggo. Nggih. 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 Pertanyaan bagus sekali, Bu. Terus memang benar mendidik anak yang pertama itu harus kerja keras, ikhtiarnya harus lebih sungguh-sungguh karena itu akan menjadi contoh baik bagi adik-adiknya. Nggih, kalau sudah dewasa, nggih, yang pertama kita pahami bahwasanya tidak ada kata terlambat untuk perbaikan. Nggih, meskipun kita sadari agak susah gitu. Artian susah kalau sesuatu yang mungkin dikatakan nggih sudah agak terlambat, tapi yang penting bagi orang tua itu tetap ada usaha perbaikan. Yang penting tetap mendoakan kebaikan bagi anak kita dan tetap ada ikhtiar, ada usaha ya, tetap berusaha mendidik dengan baik, memberikan masukan kepada anak ya, terus tetap berikhtiar ya, dan harapannya nanti bisa semakin baik ketika kita tidak putus asa dan terus menghantungkan harapan kita kepada Allah, terus berdoa dan terus mendidik dengan baik. Nanti insya Allah dengan izin Allah anak akan semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, dan nanti harapannya napa bisa memberikan contoh kepada adik-adiknya. Dan juga ketika melihat anak yang pertama mungkin sudah agak terlambat, meskipun kita katakan tadi tidak ada kata terlambat, maka nanti nih adik-adiknya maka kita maksimalkan dalam mendidiknya, karena banyak ibu nih, banyak kakak-kakak, banyak mas-mas, mbak-mbak itu yang dapat hidayah melalui perantara adik-adiknya. Adik-adiknya itu ngajak ngaji mas-masnya, mbak-mbaknya. Dan banyak juga mbak-mbak ataupun mas-masnya itu mendapatkan hidayah karena apa? Karena akhlak baik dari adiknya. Dan ini banyak dari mas-mas atau mbak-mbak itu yang kenal kajian sunnah, kenal ngaji itu dari napa perantara adiknya. Sehingga kita semangat dalam mendidik adik-adiknya biar nanti bisa mempengaruhi memberikan dampak positif bagi kakaknya. Insyaallah tidak ada kata terlambat. Intinya sang kakak memang sangat berpengaruh terhadap adik. Adik pun juga akan memberikan pengaruh yang positif. Kalau lihat adiknya itu masya Allah sangat soleh, sangat menghormati kakaknya, nanti kakak akan insya Allah dengan izin Allah akan terpengaruh dengan kesolehan sang adik. Bismillahi ta'ala. Ngapain ya? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wonten malih? Nggih, monggo silahkan. Usia kan nggak tahu,
Nih. Nih, yang penting sudah terucap. Jadi kalau nadar itu ketika sudah terucap. Kalau baru ada keinginan dalam hati, maka belum belum dia bernadar. Oke. Iya. Jadi meskipun ada kata apa? Insya, insya Allah. Nanti kalau utang saya lunas, insya Allah saya akan demikian-demikian. Maka ini secara asal, ya nadar tersebut ini dipenuhi. Nanti kalau enggak memenuhi nadarnya kan nanti ada istilahnya kafarah. Kafarah apa? Kafarah nadar. Ini ada kafaratun nadar, ini yang nanti apa? Bisa membayar kafarah tersebut. Ada kafarah nadar, ada kafarah sumpah, kafaratul yamin, ini. Seperti itu. Jadi ini yang penting ini berusaha, berusaha untuk apa? Untuk dilaksanakan nadar tersebut. Kalau tidak bisa karena suatu hal, maka ada kafarahnya. Wallahu a'lam. Nih. Nih. Wonten malih atau cukup? Ya. Nih. Insya Allah itu berarti kita itu pasti bisa melakukan di sana. Jadi saya nggak mau dari ini saya sudah pasti sudah itu apa namanya bisa nggak kalau misalnya Insya Allah kita Ini pertanyaan bagus sekali Ibu Gi. Jadi sebenarnya kan insya Allah kita akan melakukan sesuatu itu ya kita pahami insya Allah itu adalah keinginan, insya Allah itu adalah tekad, insya Allah itu ya ingin melakukan melakukan hal tersebut. Sebagian orang menjadikan insya Allah itu jadi senjata. Senjata untuk apa? Insya Allah untuk nggak hadir, nggak datang gitu nih. Nah, seperti itu. Jadi nih, tetap wajib, tetap harus mengucapkan insya Allah. Karena apa? Karena ketika kita melakukan sesuatu yang akan datang, itu kan jangan lupa pakai apa? Insya Allah. Tetap seperti itu nggih, karena kita nggak akan tahu yang akan terjadi setelahnya. Jadi tetap mengucapkan insya Allah. Yang salah adalah ketika seseorang itu sebenarnya nggak mau hadir, nggak bisa hadir gitu nggih, dan nggak bisa hadir. Terus kita apa? Terus apa? Seolah-olah memberikan apa? Memberikan harapan, harapan ataupun janji gitu nggih. Seharusnya dalam kondisi seperti itu nggih lebih baik terus terang. Terus terang, kalau nanti itu kemungkinan agak susah ya, agak berat itu ada cara ini, ada cara itu, tapi saya usahakan insya Allah, itu enggak apa-apa. Gitu nih, jadi yang penting jangan dijadikan apa? Insya Allah, tapi niatnya sudah enggak? Ya, kan gitu biasanya nih, nanti ke rumah saya ya, ya insya Allah. Insya Allah, tapi niatnya sudah apa? Nah itu yang enggak boleh, yang enggak pas itu nih. Sudah diniati enggak napa? Enggak mau, enggak bisa, tapi dia yang mengucapkan insya Allah.
Jadi insya Allahnya orang yang sungguh-sungguh beda nge? Dengan insya Allahnya orang yang sekedar menjadikannya apa? Senjata, senjata untuk nge? Istilahnya apa? Jawaban diplomasi gitu nge? Sebenarnya enggak mau dia tapi ya insya Allah gitu nge? Gitu nge Bu nge? Ya nge? Cukup nge? Oh nge? Ketika itu sudah jadi program pemerintah dan memang ketika seseorang itu sangat membutuhkan dan yang penting di sini adalah dalam rangka ta'awun, tolong-menolong dalam kebaikan, maka kita cenderung memilih pendapat apa? Memilih pendapat yang dibolehkan. Bolehkan BPJS, enggak mengapa kita ikut. Kecuali memang ketika seseorang yang benar-benar kehidupannya sangat lapang dan kehidupannya sangat lapang dan melimpah hartanya, maka sebaiknya apa? Tidak ikut program tersebut. Kalau napa? Kalau memang ya dia sebenarnya enggak ada BPJS pun dia mampu. Gitu nggih. Jadi dalam taraf seperti ini maka apa? Nih dibolehkan. Dibolehkan karena ada unsur ta'awun tadi, bukan unsur perjudian, bukan unsur pertaruhan. Kata nih. Jadi tidak bisa kita hukumi boleh mutlaknya atau tidak boleh. Ya ketika seseorang itu membutuhkan enggak masalah. Enggak masalah. Tapi kalau seseorang tidak butuh BPJS, ya sebaiknya tidak ikut enggak apa-apa. Kecuali kalau memang sistem sudah seperti itu nggih, mau gimana lagi? Kan ngata nggih, kalau sistem sudah mengharuskan nggih, mau enggak mau ya harus ikut. Gitu nggih, wallahu taala a'lam.